Komunitas Sahabat Babe Jamil atau lebih dikenal Sabil Community malam ini 28 Agustus 2021 menyerahkan bantuan santunan anak yatim ke wilayah RW 8 Kamal Kadres Jakarta Barat. Penyerahan beras ini sebanyak 70 karung beras dengan ukuran 10 kg beras dan diantar langsung ke tempat tujuan di wilayah RT 3 RW 8 Kamal Kadres Jakarta Barat dan langsung menemui ketua RT setempat yaitu Bapak Agus Derek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Ketua RT 03 RW 08, saya sendiri atas nama pribadi mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya, terutama kepuat Bang Haji Mujamil. Semoga sehat terus Bang Haji. Terima kasih atas segala saran selama ini yang saya terima dan juga segala bantuannya, wabil khusus buat bantuan pada esok hari untuk menyantuni anak-anak yatim di wilayah RW 08. Saya sangat-sangat berterima kasih sama Bang Haji karena Bang Haji sudah sudi berpartisipasi memberikan sedikit hartanya untuk bisa memberikan kebahagiaan buat anak-anak yatim. Terima kasih Bang Haji, semoga sehat terus ya Bang Haji ya. Jaga kesehatan Bang Haji, alhamdulillah. Insya Allah kedepannya di setiap tahun yang akan datang, saya akan selalu berkoordinasi sama Bang Haji. Terima kasih dan juga spesial buat teman-teman di Sabil, sahabat Bang Jamil. Kali ini diwakilin Bang Han ya? Bang Han, terima kasih Bang Han ya. Sama-sama. Saya sudah terima nih bantuan beras sama Bang Han. Sampaikan salam dan terima kasih saya buat teman-teman Sabil ya. Gimana, ada mau ditambahkan? Silakan Bang. Gak apa-apa, lanjutin Bang. Buat teman-teman Sabil di unit 8 barangkali ada yang mau disampaikan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat tim Sabil, saya mewakili untuk menyerahkan kepada Bapak RT Derek berupa beras untuk santunan anak yatim. Untuk tim Sabil semuanya tetap semangat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.